Lampiran keputusan Gubernur Aceh nomor 161/798/2016 tentang penetapan anggota Komisi Informasi Aceh periode 2016 sampai 2020. Susunan anggota Komisi Informasi Aceh periode 2016 sampai 2020. 1. Tasmiyati Emsa SH MSI anggota. 2. Afrijal Joetra anggota. 3. Haji Hamdan Nurdin Estos MSI anggota. 4. Dr. Andes Yusran MSI anggota. 5. Hajah Nur Lairi Idrus SH MH anggota. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara sudah bersedia disumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara sudah diucapkan ini mengandung tanggungjawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia serta tanggungjawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini disambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bahwa dalam menjalankan jabatan, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara, akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah Aceh bahwa saya akan bekerja dengan jujur tertib cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, kami Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai anggota Komisi Informasi Aceh dalam kurung KIA periode 2016 sampai dengan 2020. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 161/798/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Sebelumnya atas nama pribadi maupun sebagai kepala pemerintahan Aceh, saya mengucapkan selamat kepada Komisioner Komisi Informasi Aceh periode 2016-2020 yang baru saja dilantik pada siang hari ini. Semoga keberadaan saudara-saudara di lembaga komisi ini, Informasi Aceh, mampu mendorong dan memperkuat penegakan hak-hak rakyat terhadap informasi di daerah kita ini. Hormati, memang tidak semua informasi bisa disampaikan kepada publik secara terbuka. Undang-undang ini mengatur beberapa pengecualian seperti informasi berkaitan dengan rahasia negara, berkaitan dengan penyelidikan, berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, menyangkut kekayaan alam atau informasi yang sifatnya merugikan ketahanan ekonomi nasional. Batasan-batasan ini tentunya berpotensi untuk melahirkan sengketa. Untuk itulah undang-undang ini mewajibkan dibentuknya KIA di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi.
Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi terkait keterbukaan informasi. Pada tahap pertama, komisi ini hadir di Aceh pada Juni 2012 ya, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik selama 4 tahun 4 bulan. Tidak hanya sekadar menyelesaikan sengketa informasi, keberadaan komisi Komisi Informasi Aceh yang cukup berhasil mendorong sosialisasi keterbukaan informasi publik di seluruh Aceh. Komisi ini juga cukup berperan menjadikan pemerintah Aceh sebagai pemerintah yang terbaik di tingkat nasional. Kita wajib berbangga dalam hal ini. Mari kita bisa melanjutkan apa yang kepercayaan yang telah diberikan kepada kita sebagai suatu anugerah. Pemberian ucapan selamat menteri, maka berakhirlah acara pelantikan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita kan selalu tupoksi bagaimana melakukan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat dan juga penguatan kepada PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, karena kerja-kerja Komisi Informasi kan itu harus berbarengan dengan PPID. Dan bagaimana kita melakukan mediasi dan adjudikasi, pada prinsipnya sebenarnya baik dan baik majunya Komisi Informasi itu bukan banyaknya suatu kasus, tapi bagaimana sosialisasi sampai kepada masyarakat bahwa Komisi Informasi itu memang haknya rakyat untuk diberitahukan apapun berkaitan alokasi dana, baik itu APBA, APBN, dan baik bantuan negara asing, wajib masyarakat mengetahui. Jadi hari ini tidak ada lagi yang katanya rahasia. RKA, LAKIP, arus kas, neraca kas itu masyarakat sudah bisa mengaksesnya dengan baik. Sehingga bagaimana dengan kerja-kerja kinerja dari Komisi Informasi itu sehingga mendukung dan mendorong pemerintah yang baik, good government, dan juga transparansi dan akuntabel dan bersih.